Pemirsa, unjuk rasa berlangsung di ibu kota hari ini. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, buruh bersiap akan menuju kawasan Istana Negara untuk berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak pagi, massa Gerakan Buruh Indonesia telah berkumpul di kawasan Pos 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka akan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya mereka akan long march dan bergabung dengan massa buruh lain dengan tujuan akhir kawasan Istana Negara. Sementara itu, untuk mengantisipasi titik kumpul massa yang akan berunjuk rasa, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara. Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, dan Jalan Veteran Raya akan ditutup. Sementara pengendara maupun warga sipil dihimbau untuk menghindari kawasan ini setelah pukul 12 siang. Sebanyak 20.000 personil gabungan TNI Polri dikerahkan, di mana setengahnya bersiaga di Ring 1, kawasan Istana Negara. Ya, hari ini rencana masih ada rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen dari buruh dan mahasiswa. Rencananya mungkin sekitar jam 10-an mereka akan datang ke sini dari beberapa titik kumpul, diantaranya dari daerah seputaran Salemba, Rawamangun, dari Pulau Gadung dan sebagainya.